What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Bagaimana gue Rocky Padilla, dan sekarang kita ingin mereview tentang game pertamanya Indonesia di Asian Games kemarin. Jadi tuan rumah Indonesia kalah kemarin melawan Korea dengan skor 104-65. Seperti yang gue bilang ke Arki di interview gue, pertandingan mereka di William Jones Cup itu bisa dikutukan karena banyak banget orang yang mengharapkan mereka tadi malam bisa bersaing dengan Korea atau bisa mengalahkan Korea. Sedangkan realitanya adalah Korea nomor 5 di FIBA Asia, sedangkan Indonesia masih nomor 21. Dan kita bisa lihat sendiri tadi malam kalau memang kelasnya masih sedikit berbeda antara Indonesia dengan Korea. Gila, main gue nonton Korea main impressed banget dan enjoy banget karena ball movement-nya mereka luar biasa banget. Nggak tahu kenapa permainannya Korea kemarin tuh lumayan mengingatkan gue dengan permainannya Golden State Warriors. Jadi mereka walaupun main banyak sekali open shot 3 points gitu, tapi mereka bisa aja nemu setelah open shot itu memberikan extra pass lagi ke dalam untuk menjadi layup. Jadi kemarin gue bilang Korea memang kelasnya kelihatan banget. Dan Ricardo Ratcliffe main nggak ada yang bisa jaga. Itu gue rasa main dari Ricardo Ratcliffe juga mainnya masih 60 atau 70% tuh, mainnya belum 100%. Karena yang jaga pemain lokal yaitu Adi, jadi dia bisa out muscle Adi banget kemarin. 30 poin dan 19 rebound. Dan shooter-shooternya Korea pun juga mainnya bagus banget. Apalagi nomor 9 tuh juga jago banget, nomor 11 sih inget gue. Tapi untuk Indonesia sendiri memang banyak banget yang harus dikoreksi. Tapi gue tetap appreciate usaha para pemain Indonesia. Gue bilang kemarin di quarter 1 bisa mengimbanginya itu udah bagus banget. Dan mereka main udah ngasih 100%. Jadi comeback season nanti tanggal 20 lawan Thailand. Tapi karena kita ngomongin dulu game kemarin, yang pasti kemarin yang paling bagus mainnya adalah Andakara Prastawa. Itu udah gak bisa dipungkiri lagi. Andakara Prastawa dengan 20 poin dan juga 1 3 point main terakhir-terakhir hampir dari tengah lapangan. So Prast, great job, keep it up untuk next game juga, semoga stay on fire. And Jamar Johnson juga mainnya lumayan bagus dan dengan 16 poin. Dan mungkin nanti Jamar di game berikutnya bisa lebih agresif lagi menurut gue. Cuma memang main yang agak busuk mainnya adalah Arki Wisnu. Tapi Arki kemarin kayaknya lebih frustasi banget. A night to forget untuk Arki. But I believe in Arki. Dia kan juga salah satu pemain terbaik di Indonesia. Dia akan bounce back juga, yakin gue nanti next game. Main Arki itu konghala 4 poin dan juga fall out. So Arki, let's get it man, let's get it next game, let's bounce back. Dan yang gue harapkan satu lagi bisa berkontribusi juga adalah Zaferius Prawiro. Gue gak tau main kenapa Coach Ito di quarter kedua ya, kayak baru masukin Yus lagi tuh di menit kedua. Jadi lumayan lama main dia, breaknya dari quarter 1 sampai quarter 2. Jadi gue penasaran juga kenapa Coach Ito nyimpen Yus, padahal gak fall trouble atau apa-apa. Mungkin main gue main banget lihat Yus sama Pras di backcourt bareng gitu saat Pras masih on fire di quarter 2. Tapi akhirnya Coach Ito membiarkan Pras kayak main lebih lama sih inget gue. And who else? Turnovers 21, udah gak mungkin tuh bisa menang pertandingan. Jadi Coach Ito pasti akan mengkoreksi itu, akan pasti mengingatkan anak-anak Indonesia lagi untuk jangan terlalu membuang-buang bola, karena 21 turnovers itu bisa di-convert jadi poin banyak sekali. Dan kemarin rebound jelas didominate sama Ricardo Ratcliffe. Jadi mereka Korea itu dapat 17 offensive rebounds. So ini next game gak boleh terjadi lagi. Tapi gue yakin main gue liat peta kekuatannya Mongolia dan juga Thailand. Karena Thailand main gak ada Tyler Lam, gak ada Darongpan Apirong Vilachai, gak ada Tirawat Chenechon juga. So mereka sangat berfokus banget dengan Patipan Kelahan dan juga Cicai Ananti. Dan kemarin ada pemainnya satu yang lumayan senior menurut gue, Nakorn Jainasuk, yaitu cedera, dicederai oleh pemain Mongolia. Dan Cicai Ananti pun kemarin sempat cedera juga, kayak tadi gue gak tau kondisinya gimana. Mereka masih punya waktu untuk istirahat 5 hari. So hopefully kita lihat aja nanti bagaimana. Tapi untuk chance-nya Indonesia untuk masuk ke quarter final gue bilang besar sekali, karena menurut gue kualitasnya pemain Indonesia masih di atas dari tim Thailand dan juga Mongolia. So let's bounce back. Kita di next game tanggal 20 nanti. Jadi jangan lupa guys untuk support Indonesia tetap nanti, dan berikan doanya untuk mereka semoga mereka bisa lolos ke perempat final. Dan tapi ingetin satu aja sih, tetap walaupun memang kita kelasnya di atas
Thailand dan Mongolia untuk saat ini menurut gue, tapi jangan tetap jangan nganggap enteng, tetap kalau bisa langsung agresif dari awal pertandingan, langsung aja skornya dijauhin biar kita nontonnya juga nggak tegang. So itu ya sih, so good luck untuk tim nasional basket Indonesia. Dan banyak nanyain gue kenapa timnas jersinya dilakban hitam. Honestly gue nggak ngerti kenapa, karena itu sponsornya Lining yang ada di jersinya timnas. Gue nggak tahu apakah sponsornya untuk kontingen Indonesia Lining juga atau enggak. Itu kalau ada yang punya informasi bisa tulis aja di comment section di bawah. Dan gue nggak boleh interview pemain kemarin di Mix Zone. Jadi gue pengen banget interview Coach Ito di Mix Zone, tapi gue dilarang. So gue nggak tahu apakah nanti gue bisa mendapatkan kesempatan interview atau enggak. Mungkin kalau Coach Ito lagi nonton atau gimana. Kalau enggak, sorry to say guys, 2 minggu atau 2 minggu setengah ke depan ini lo akan lihat muka gue doang. Kalau emang gak boleh interview nanti di lapangan, tapi gue akan usahakan coba dapat interview nantinya. Kalau gitu guys, gue harus jalan lagi ke lapangan untuk motret basket cewek. So jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, I'll see you guys next episode, peace.